Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Bento Cookie teman-teman. Ya, hari ini saya akan membuat nasi bento karakter Candy Candy, request dari akun Nur Susanti 7. Ini rekan dari Aceh teman-teman, bisa dikepoin akunnya. Dan ini dari nasi kuning ini teman-teman ya, nasi kuning seharga 6.000 dengan lauk seperti ini, telurnya sedikit teman-teman ya. Dan ini adalah karakter candy-candynya teman-teman. Langsung saja kita buat teman-teman. Ini nanti konsepnya langsung kita bentuk di boxnya teman-teman ya. Ini bisa untuk bekal sekolah anak-anak. Ini ada berapa sekat ya? 1, 2, 3, 4. 4 sekat. Yang satu paling besar ini untuk nasi teman-teman ya. Saya menggunakan nasi kuning dan nasi putih. Nasi kuningnya yang ya yang saya beli tadi, kemudian nasi putihnya masak di rumah teman-teman. Kemudian kita bentuk seperti ini teman-teman ya. Nasinya kita net-net, kita pipihkan. Ini untuk dasarnya teman-teman. Kemudian setelah jadi, setelah apa namanya, kayak terbentuk seperti itu, kita tutupi lagi dengan nasi kuning. Ini tidak usah kita bulat-bulat atau apa, kita ambil aja kemudian kita tempel-tempelkan di nasi kuning yang telah kita pipihkan tadi teman-teman. Agak morat-mari tidak apa-apa teman-teman sementara ini. Kemudian kita rapikan. Nah, ini saya merapikannya pakai pinset, yang pangkalnya pinset, tapi bersih nih teman-teman, maksudnya pinsetnya tidak kotor ya ini ya. Nah, kita rapikan seperti ini. Rambutnya candy-candy itu kan nikal teman-teman ya, jadi saya buat seperti ini. Nah, ini tuh sudah lumayan rapi teman-teman. Kemudian kita kasih matanya. Dan candy-candy itu matanya lebar teman-teman ya. Cuma saya mungkin tidak bisa membuat sedetail itu, tapi ya cukuplah seperti ini. Tapi nanti insya Allah bisa bagus juga teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ini tangan saya kena setrika teman-teman. Kemarin membantu istri nyetrika baju malah kena. Saya nggak tahu istri saya tangannya sering kena setrika atau enggak. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian kita kasih ini apa namanya, bulu mata ya. Ya, ini bulu matanya. Kemudian ini mulutnya seperti ini saja, kecil. Kemudian merah pipinya. Nah, di matanya kita kasih ini keju slice teman-teman ya. Ini cuma saya kemarin beli, bukan yang mozzarella teman-teman, jadi gampang patah atau rapuh teman-teman ya. Dan yang kecil putih ini kita kasih, ini dari mayones teman-teman, menempelkannya seperti ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk yang baru saja mampir di channel ini dan kemudian suka dengan video-videonya, untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan bagi yang teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Matur nuwun. Ini kita tambahi susu teman-teman ya. Ini lauknya relatif sedikit teman-teman, boleh ditambahi, tapi ini saya tidak tambahi. Kemudian ini kita kasih pita terakhir, ini dari keju slice teman-teman ya, dan siap dibawa ke sekolah. Ya, sekian terima kasih teman-teman untuk video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.